Semarak peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia begitu terasa di pelataran Benteng Kuta Besak pada Rabu pagi dengan pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa. Bendera ini memiliki panjang 150 meter dan lebar 20 meter atau seluas 300 meter persegi. Bendera ini dijahit manual selama 5 hari 5 malam secara massal oleh 1.529 pelajar. Bendera tersebut merupakan bendera merah putih yang pernah memecahkan rekor MURI di tahun 2014 silam. Di tahun 2022 pada momen HUT RI ke-77, bendera ini kembali dikibarkan oleh 350 pelajar dan mahasiswa dari Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Jadi bendera raksasa ini pertama kali dijahit pada tahun 2014, dijahit secara manual, secara massal oleh 1.529 pemuda dan pelajar di Kota Palembang dan berhasil memecahkan rekor MURI sebagai bendera raksasa yang dijahit manual. Tak sekedar seremoni, lewat pengibaran bendera merah putih raksasa ini, para pemuda mengajak segenap masyarakat untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk bangkit dari pandemi dengan kegiatan positif. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.